Rasanya kurang lengkap jika kita melewati wilayah Cirebon tidak mampir dan menikmati beragam kuliner khasnya. Apalagi makanan yang sudah terkenal kelezatannya. Jika sehari-hari empal gentong ini menjadi menu utama para karyawan atau pejabat, namun lain halnya saat libur Lebaran. Para pemudik dari luar kota pasti menjadikan menu empal gentong sebagai pilihan utama saat melewati Cirebon. Warung empal gentong yang satu ini memang sudah terkenal enak di lidah para pemudik yang selalu mampir. Empal gentong ini dapat dimakan dengan nasi ataupun lontong. Namun yang khas adalah wadah tempat menaruh kuah empal ini, yang terbuat dari gentong tanah liat. Empal sendiri adalah potongan-potongan daging yang menjadi bahan utama masakan ini, dicampur dengan bumbu rempah dan santan. Saya bersama keluarga menyempatkan diri untuk berpesta kuliner di Cirebon karena memang kuliner Cirebon tuh memang oke-oke banget, terutama empal gentongnya, empal gentong kerucuk memang oke. Sepintas masakan nyaris seperti gulai dengan bahan utama daging, usus, dan dengkil sapi pilihan yang empuk. Dipadu dengan daun kucai, empal gentong akan terasa nikmat dan segar karena dimasak dengan cara tradisional. Gentong yang digunakan pun bukan sembarang gentong, melainkan produk pilihan dengan tanah liat yang kuat dan memunculkan aroma khas jika dipanaskan. Termasuk, bahan bakar masakan ini pun harus khusus, yakni kayu bakar pohon asam yang kering. Karena kita masaknya di dalam gentong, itu perbedaannya, dan menggunakan kayu asam biar rasa itu tambah sedap, tidak menggunakan kompor. Empal gentong ini akan terasa nikmat dan menambah selera jika disantap dengan teman akrab sate kambing muda. Empal gentong dan sate akan membuat acara makan Anda bersama keluarga semakin terkesan dan dijamin ketagihan. Bagi Anda yang melakukan perjalanan pulang ke Jakarta dan melintas daerah Cirebon, tak ada salahnya untuk mampir dan menikmati empal gentong di Jalan Kerucuk Kota Cirebon, Jawa Barat. Selamat mencoba. Herudin Imawan, Cirebon, Jawa Barat.